أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون -azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ali Zainal di hari yang insya Allah penuh dengan berkah ilmu ini akan menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan baik kita memiliki tiga tema yang sangat luar biasa ya. Yang pertama munculnya ciri-ciri anak akhir zaman. Jadi munculnya ciri-ciri anak akhir zaman. Bahaya mempermainkan rizki Allah itu yang kedua. Dan yang ketiga sakitmu penggugur dosa atau the power of husnuzon. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di dalam masjid ya. Assalamualaikum Umi. Masya Allah, dari majelis taklim mana ini? Bogor, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan, amin. Yang bisa mengangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al Habib Nabil Al Musawa, Kiai Haji Muhammad Nurhayat. Ustadz Zaki Alfarizi dan Ustadz Munawir Ngacir ya. Namun sebelumnya Ali ingin menginformasikan tetap menjaga 5M dengan mencuci tangan menggunakan masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja kita sabar sama-sama ya. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang pertama munculnya ciri-ciri anak akhir zaman. إن شاء الله سوف نتحدث عن الله سبحانه وتعالى الحبيب نبيل المساوى اللهم صلي على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم أما بعد. يا سيملياكان إن شاء الله ديملياكان على الله سبحانه وتعالى. أبي بوسكليان. dan juga Bapak-bapak yang ada, yang di studio, ibu-ibu, ya insya Allah yang di rumah ada bapak-bapak juga. Ya. Di sini juga ada bapak Ali Zainal, <laughs> Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah, ya Habib sehat. Alhamdulillah, ada Kori kita juga, masya Allah. Baik, ibu-ibu uh, sekalian dan juga para pemirsa Cahaya Hati Ainews ya dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang anak-anak akhir zaman. Bu, anak-anak ibu, anak-anak akhir zaman apa bukan bu? Iya, <laughs> ya. Udah deket nggak bu kita sekarang sama akhir zaman? <laughs> ah, ini makanya perlu kita bahas ya. Baik, uh, bapak ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah tentang anak akhir zaman. Tadi Qori membacakan ayat. Ya kata Allah subhanahu wa ta'ala. السَّاعَةِ ah, ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadinya hari kiamat itu. Lalu sama Allah Subhanahu wa taala diajari qul katakan wahai Muhammad ya innama ilmuha inda rabbi. Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya milik Allah, hanya pada Allah. Artinya apa? Rasul sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Indah Rabbi. Lalu la yujalliha li illahu. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya. ya Seperti apa nanti pada musim apa terjadinya. Kecuali huwa. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ya. Kemudian apa namanya. Taqulat fis samawati wal ard. Kata Allah di dalam ayat itu surah Al-A'raf. ya ayat 187 itu dikatakan uh, dia itu sakulat fis samawati wal nanti terjadinya hari kiamat itu amat sangat berat dirasakan baik oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Artinya kita merasakan beratnya yang di langit juga berat, Bu. Ya. Karena yang namanya kiamat itu yang kena siapa? Seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jin nggak kiamat kena malaikat kena nggak kiamat kena wahatta isrofil yang niup sangkakala itu mati juga itu pada saat itu ya nah jadi seluruhnya itu terkena maka berat dia untuk seluruh langit dan bumi ya la illa bakhtah. nah ini yang penting ya ingat kiamat itu datangnya tiba-tiba datangnya mendadak datangnya nggak bisa diprediksi ya kata Allah subhanahu wa taala Lalu ditanya lagi ya saluna ka annaka orang anha. Orang-orang nanya lagi wahai Muhammad, kayaknya kamu tuh tahu benar kapan terjadinya kiamat. Kul kata Allah, jawab lagi wahai Muhammad, ya. Inna ma ilmuha hindallah. Ya, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu benar-benar hanya Allah saja yang tahu. Ya, walakin aktaran nas la ya alamun. Tapi mayoritas orang tidak tahu. Apa mukjizatnya ayat ini? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Mukjizat dari ayat ini yang pertama Allah sampai berkali-kali menegaskan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya satu, yas'aluna ka'anis sa ayyana mursaha. Jawabannya ada empat. Ya. Yang jawab siapa bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kata Allah, "Qul innama ilmuha inda Rabbi." Katakan ilmu tentang kiamat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, "La ta'tikum illa baghtah," ya. Datangnya hari kiamat itu, ini yang kedua, ya. Datangnya tiba-tiba. Ya. -tiba. Taqulat fis samawati wal ard. Ya. Sungguh sangat berat bagi langit dan bumi. Itu satu pertanyaan dijawab empat. Lalu kemudian diulang lagi, kul inna Tadi yang pertama kul inna in Ya, artinya apa bapak ibu sekalian? Kalau ada nanti yang nyampaikan sama kita, saya itu mimpi tahu tentang hari kiamat tolak. Ya bu, ya kenapa? Karena sudah empat kali sama Allah dijelasin di dalam ayat itu tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Ya. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau gitu bib, kita kan enggak tahu kapan kiamat. Gimana caranya supaya kita bisa siap-siap menghadapi hari kiamat itu? Ya. Kata para ulama, caranya adalah mengetahui tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Jadi kiamatnya kita mah enggak tahu. Saya jadi lagi duduk begini tiba-tiba terjadi kiamat. Wallahu alam bisawab. Tapi yang kita bisa tahu adalah tanda-tanda tandanya. Apa saja tanda-tandanya itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ada dua tanda-tanda hari kiamat itu. Yang pertama yang disebut dengan alamatus sughra, ya, tanda-tanda kiamat kecil, ya. Tanda-tanda kiamat kecil artinya kecil, Bu. Tapi sekecil-kecilnya kiamat itu, ya. Nah apa saja tanda kiamat kecil itu? Pertama kata baginda Rasul SAW akan banyaknya para pembohong besar. Ya. Tukang bohong di mana mana merajalela. Banyak gak yang begitu sekarang? Uh, <laughs> Ustadz Ali luar biasa bejibun kata orang Betawi. Bukan banyak lagi bejibun. Ya, ya bu asli dari mana bu tadi? Oh Bogor. Bogor mas Sunda tuh. biasanya Rio Sunda. <tutuk> <San> Sami atau kayak gitu mah. <tutuk> ya. Baik, jadi yang pertama terlalu banyak pembohong. Sekarang udah terjadi banyak yang bohong. Yang kedua kita bagi dari Rasul SAW terjadi banyaknya peperangan. Banyak nggak sekarang peperangan? Itu ya. yang barusan kemarin Afghanistan ya baru merdeka. Diperangi terus bulak balik bulak balik puluhan tahun akhirnya merdeka juga. Ya, itu contoh peperangan di mana-mana. Ya, Kemudian yang ketiga, banyak yang ngaku Nabi. Banyak enggak? Bahkan ada yang baru meninggal kemarin ngaku Nabi. Gitu ya. Ku Nabi ngaku Jibril. Waduh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, saya ini jamaahnya banyak, enggak berani saya ngaku Nabi, ngaku Jibril. itu ya. Masya Allah, ngeri sekali gitu, kita ngaku Nabi. Astagfirullahaladzim. Ya. Nabi terakhir itu hanya Sayyidina Muhammad. Ada lagi enggak bu nanti di akhir zaman? enggak ada cuma satu rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ngaku nabi, kita jangan dipercaya, ya. Apalagi ciri yang berikutnya, kata para ulama yang keempat adalah hilangnya amanah. Ya. Ada enggak terjadi begitu? Orang berlomba-lomba jadi pemimpin tapi enggak amanah. Ya. Jadi bupati udah jadi bupati korupsi. Ya. Jadi menteri udah jadi menteri korupsi. Jadi anggota DPR udah jadi anggota DPR Astaghfirullahaladzim. Ya. Itu sudah disebutkan sama baginda Rasul 1400 tahun yang lalu. Ya. Hilangnya amanah. Berapa tadi? Empat. Ya. Yang kelima kata para ulama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada nggak? Di sini enggak nggak ada ini soleha-soleha semua. Ngelihatnya aja adem ya. Ngelihatnya aja Masya Allah ya. Nutup aurat, terapi, longgar. Tapi di luar sana, Uh. <laughs> ya, ngeri Bapak Ibu sekalian itu ya. Berpakaian tapi telan, telanjang. Artinya apa? Dia pakai pakaian tapi dia mau nunjukkan, mohon maaf, bagian depan, bagian belakang gitu kan. Ya. Macam-macam pengen ditunjukin. Itu semua sudah terjadi. Yang keenam, kata baginda Rasul SAW adalah memasyarakatnya riba dan diberi nama selain riba. Betul apa enggak, Bu? Sekarang riba namanya malah bagus, kembang, <tabasuk> kembang setaman. <tabasuk> tapi riba padahal ya. kemudian yang terakhir yang ketujuh kata, kata baginda rasul SAW adalah memasyarakatnya Homer minuman keras tapi diberi nama bukan bukan Homer udah narkoba, ada ekstasi, apalagi habib ya ali, <tabasuk> buahnya epol, ya. sabu sabu, sabu sabu tuh makanan jepang enak bu, udah pernah nyoba? <tabasuk> Tapi dibilang sabu-sabu malah untuk jadi homer tapi disebut bukan dengan nama sebenarnya. Sabu-sabu itu enak itu ada dagingnya ada apa itu ya. Tapi bilang sabu-sabu itu ya bukan ya. Nah itu ciri kiamat suh, suhra. Nah kiamat kubro. Kiamat kubro itu ciri kiamat besar. Satu pun belum ada. ya Apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kata para kata baginda Rasul SAW, keluarnya dajjal. Nah, ini belum terjadi. Ya. Itu yang pertama. Jadi nanti salah satu ciri kiamat kubro itu yang pertama adalah keluarnya dajjal. Ketika keluarnya dajjal itu orang-orang yang beriman dengan benar mengetahui dia dajjal dari ada tulisan di keningnya kafir. Ya. Tapi jangan kira ibu-ibu sekalian jangan main-main sama dajjal itu. Ya. Dia bisa menghidupkan orang mati, ya. Dia buka satu kuburan, buka, bangun kamu, bangun, ya. Jadi kalau kita nggak kuat iman kita, kita ingat bahwa yang menghidupkan mematikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bangida Rasul sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melakukan itu. Jadi kalau melihat begitu, jangan terpaku kepada kelebihan itu, tapi ingat bahwa itu adalah dad. Dajjal. Ya. Kemudian yang kedua tanda kiamat kubra itu kata baginda Rasul SAW adalah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang nanti akan membunuh Dajjal. Ya. Dari keturunan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Ya. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Nabi Isa itu sampai sekarang belum meninggal. Sama Allah diangkat. Di dalam ayat dikatakan diangkat. Ya. Ketika disalib itu bukan beliau yang disalib kalau di dalam Quran dikatakan begitu bukan beliau disalib tapi beliau diangkat nanti akhir zaman akan diturunkan beliau. Lalu kemudian bersama Imam Mahdi memerangi Dajjal. Ketika waktu sholat Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Kata Nabi Isa kalian ini adalah imam bagi seluruh umat manusia. Maka Imam Mahdi jadi imam Nabi Isa jadi makmum. Ya kemudian tadi yang keberapa tuh bu? ngetes nih ngantuk kok <laughs> enggak. Yang pertama apa tadi kiamat kubro itu dajjal. Yang kedua Imam Mahdi. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat adalah binatang bumi Ya'juj wa ma'juj. Ya itu yang keempat. Dan yang kelima yang terakhir terbitnya matahari dari barat. Ya jika terbit dari barat itu sudah jadi terbit dari tempat tenggelamnya itu berarti sudah mungkin beberapa hari kemudian terus terjadilah kiamat. Nah mudah-mudahan kita dijaga semua dari itu semua. Ada satu tanda Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan tema kita. Yaitu tentang anak yang kemudian akhir zaman. Ya, Kata baginda Rasul dalam suatu hadis panjang diriwayatkan oleh imam muslim dari Sayyidina Umar bin al-Khattab. Ketika dijelaskan tentang tanda kiamat. Dikatakan salah satu tanda kiamat kecil itu adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang ibu melahirkan majikannya. Apa maksud itu, Bu? Maksudnya di akhir zaman nanti dan itu sudah terjadi sekarang anak-anak memerintah ibu dan bapaknya. Terjadi enggak? Ada enggak di sekeliling kita? Bahkan naudzubillah anak-anak kita, naudzubillah mana naudzubillah itu sudah berani memerintah orang tuanya. Orang tuanya suruh kerja dia yang nyantai. Orang tuanya suruh nyari duit, dipaksa kalau enggak dia yang ini. ya Disuruh sholat, enggak mau sholat. Orang tuanya sholat, orang tuanya susah payah. Uangnya dihabisin nama anaknya. Antalidal amatu Ketika seorang wanita sudah melahirkan majikannya. Jadi yang jadi majikan adalah anaknya. Ya. Orang tuanya jadi babu. ya Tahu jadi babu, bu? Suruh kerja apa orang tuanya yang sibuk di rumah dia nyantai aja. Main HP, selfie selfie nonton tak duit ayo duit Pak ke sini mau main ya mana dia bantu ya dan itu terjadi sekarang talidal amatu rabbataha enggak ngerti tentang hari akhir ya ini sekarang banyak anak-anak mana dia ingat sama hari akhirat ya dia ingat sama insert sama segala macam yang kaitannya dengan masalah selebriti tapi wa ma ba'daha yang kaitan dengan iman Islam tidak tahu sama sekali ya. Kemudian wa antara al bunyan kata Baginda Rasul sallallahu kamu nanti akan lihat di akhir zaman itu orang yang nyeker telanjang kaki, badannya enggak pakai baju, tukang gembala kambing tiba-tiba mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Orang-orang di Arab itu sebagian besar seperti itu. Dulu adalah tukang gembala kambing. Sekarang udah kayanya luar biasa bisa bangun apa? masa macam gedung tinggi kita aja nggak bisa ya, Bu. Ya. Kita yang di sini nggak bisa, nggak sekaya mereka. Nah, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan itu semua mengingatkan kita tentang ciri hari kiamat dan kita bersiap untuk menghadapi itu. Didiklah anak kita dengan baik, mudah-mudahan mereka tidak menjadi ciri anak akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Nabil Al-Musawah Masya Allah. Dan baik, kita akan lanjutkan tema yang kedua. Bahaya mempermainkan rezeki Allah. Seperti apa ya? Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Muhammad Nurhayud. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.